Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami. Jangan engkau menista Al-Quran yang kami cinta. Kami akan membela Al-Quran segalanya. Jangan engkau menista Al-Quran yang kami cinta. Kami akan membela Al-Quran segalanya. Orang-orang matura pada masa itu saja, paman tep niat edada demi agama semulia. Orang-orang matura sesepok ben senguda, tore pada jengaja ngiring bila nakara. Pemimpin contoh teladan, pak pinter aja gelesan, mun sampe ngina Al-Quran berarti nantang pangeran. Cek sarkasar mun ngucap sampe ngina ulama, cide pada nak temba tak atau langkeng nyenga. Umat muslim lah sabar, niat ikhlas tak bejar, beni sombong ikhtiar, Al-Quran tak minta ber. Umat muslim lah sabar, niat ikhlas tak bejar, beni sombong ikhtiar, Al-Quran tak minta ber. Dulur-dulur setoyo, konco-konco sing ning Jawa, monggo kita mbela agama lan uga mbela negara. Dulur-dulur setoyo, konco-konco sing ning Jawa, monggo kita mbela kesin ino Al-Quran. Ojo tikan cani pisan, ong kaya ngono dibuang. Aku tak mengerti apa jadinya negeri ini di saat semua ulama dan kiai dikriminalisasi. Politik saat ini sangat kacau, jeritan umat Islam tak ada yang dihirau. Ulama kiai di masjid dan di surau dituduh makar oleh penguasa yang galau. Ulama kami tidak makar, atas nama Islam mereka tak mau dibayar. Kami di sini dengan rasa yang sangat kesal, jangan salahkan mereka jika berbuat kasar dengan penguasa yang saat ini kebal. Ulama yang pemberani maju tak gentar dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Negara kesatuan Republik Indonesia.
bangkit dan maju. Ayo buka hatimu, Indonesia bersatu, umat Islam bersatu. Mari bangkit dan maju, ayo buka hatimu, Indonesia bersatu. Rasulullah Nabiku, Al-Quran pedomanku, itulah keyakinanku. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridho ilahi. بلدي حرية أنا أحب هذا البلد ولكن ناس كفر كذاب باسمي ديمقراطية إن بلدي حرية أنا أحب هذا البلد ولكن ناس كفر كذاب باسمي ديمقراطية. Dan hanya pertolongan Allah yang membuat para peserta aksi selamat.